Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini saya mau review motor adik saya yang sedikit sudah dikasih perubahan ya, atau ya modif simple gitulah. Ini NMAX generasi pertama yang facelift. Yang facelift itu berarti yang speedometernya sudah kotak. Nah, ini dia pakai color scheme-nya atau livery dari tim balap akademinya Rossi yang awal-awal. Sky Racing Team ya. Apa saja yang sudah dilakukan ubahan? Untuk velg paling cuma ganti warna, pakai merah marun. Terus untuk hand grip dan knobnya ini sudah pakai merek RCB. Pasang variasi untuk pengait. Terus ini untuk aliran masuk ke filter pakai merek Veloscope. Lalu untuk knalpot ini custom ya, free flow gitu modelnya. Untuk shockbreaker masih standar, paling yang cover radiator. Terus ini paling ya. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja, paling simple. Paling ya ganti windshield. Sama ini lampu, palingnya lampu pasang variasi yang dia ada alis LED-nya. Untuk belakang sama variasi juga. Oke, itu aja, sekian. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita tutup video ini, kita cek sound dulu.